Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musanib rahimahullah ta'ala. Kala Asyikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atusi At rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali, Al-Wazifatu Saminatu Wazifah yang ke-8. Wazifah. Tugas. seorang guru yang kedelapan. Jadi guru itu punya tugas. Jadi kalau kita sudah menjadi guru, maka kita harus memposisikan kita sebagai guru. Ya. Jadi kalau kita sudah sebagai guru, posisikan kita sebagai guru. Artinya apa? Tugas guru apa? Adab-adab guru apa? Nah, kita lakukan itu. Adab seorang guru bagaimana? Posisi seorang guru bagaimana? Pakai adabnya. Jangan guru sembarangan, ya. Oh lagi guru ini lagi ngajar-ngajar aja ntar mah ya begitu aja. Jangan kayak begitu. Harus posisikan diri kita bagaimana? Insyaallah kalau kita lakukan ini, nah, sekarang kita pangkatnya guru, nanti ditekin sama ya Allah. Sama ketika kita jadi murid, posisikan kita jadi seorang murid. Kalau murid itu gimana kira-kira sikapnya sama guru? Nah, kalau dia umpama naik, dia umpama nih lulus jadi seorang murid, murid itu harus begini sama gurunya. Ya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ah, kalau dia udah lulus jadi murid antas jadi sebagai murid dikatakan sebagai murid insya Allah ntar naik menjadi seorang guru nah ketika udah jadi guru posisikan kita dari menjadi seorang guru apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru adab-adab apa yang harus dilakukan oleh seorang guru naik kita menjadi seorang guru naiklah ntar lulus kita menjadi seorang guru naiklah gintar terus begitu terus begitu terus begitu. Yeah. Jangan pernah berhenti di satu tempat terus sampai ya mak selama masih hayat di kandung badan. Terus yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Makanya ada orang kan naik terus ya. Terus dia naik terus. Boleh jadi lulus dia. Dari berbagai ujian terus naik. Ketika dia jadi murid terus walaupun banyak orang hujat jadi guru terus walaupun banyak orang hujat terus naik kenapa? karena dia memposisikan dirinya sebagai apa siapa dan bagaimana inilah ya, fungsi adanya al-wazifah asamina dan yang lainnya juga yaitu ayyakunal mu'alimu'amilan bi'ilmihi bahwa seorang guru mesti beramal dengan ilmunya Jangan sampai dia punya ilmu tapi gagak ngamalin. Seorang guru harus begitu. Ini wazifah untuk seorang guru. Maka ketika dia tidak melakukan ini, nanti dia nggak bakal naik lagi. Segitu-segitu aja udah. Dia nggak naik lagi entar. Cuma segitu doang udah. Bahkan boleh jadi nanti turun. Innalillah wa inna ilaihi raja'un. fala yukadzibu qauluhu fa lahu fi lahu maka ya janganlah ya atau juga mau, kita baca fala yukadzib qauluhu fi lahu maka janganlah perkataannya mendustakan perbuatannya kaburu maktan indallah anta qulu ma la taf'alun omongan yang bilang begini tapi perbuatannya Bilang begitu, berbuat begitu Jangan sampai begitu Janganlah mendustakan Oleh perkataannya akan perbuatannya Jangan sampai begitu ya. Kata Imam Ghazali Jadi ketika kita sudah jadi guru Amalkan ilmu yang kita dapat Kenapa? Karena kita sudah jadi guru Kita punya murid Iya Kenapa lianal ilma yudroku bil basoiri? Karena bawasan ilmu diketahui dengan basoir mata mata Mat, uh, ilmu itu diketahui dengan mata hati basoir bil basoiri dengan mata hati ilmu diketahui dengan didapati dengan mata hati jadi ilmu didapati dengan mata hati. wal amalu boleh wal amala atau boleh yudraku didapati bil abasari dengan mata kepala makanya kita kalau ngaji ya, mata kita bisa ngelihatnya enak tuh wa arbabul ya. abasari oh. aksaru orang-orang yang mempunyai ya mata itu lebih banyak mata kepala jadi orang yang mempunyai mata kepala lebih banyak berarti kebalikannya orang yang mempunyai mata hati lebih sedikit ya jadi orang yang mempunyai mata kepala banyak tapi yang mempunyai mata hati sedikit jadi banyak orang yang mata kepalanya melek mata hatinya merem buta jadi banyakkan yang buta mata hatinya. Ya mudah-mudahan kita enggak buta ya mata hatinya. Amin ya Allah semua ngelihat mata hati, mata kepala. Amin ya Allah. Ya, ya kita selalu uh, mudah-mudahan, mudah-mudahan jangan pernah ngaku-ngaku ya. Ini mata hati gua melek nih, jangan pernah begitu. Itu sombong. Ya. Jangan begitu. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Makanya kita selalu bersama, ya, bersama ya bersama orang yang yang melek, bersama orang yang lihat nanti Allah akan kasihnya. Sama dengan keberkahan ya, kita jangan bilang ya ini berkah. Mudah-mudahan ini satu keberkahan. Jadi kita selalu waspada. Selalu waspada mudah-mudahan ini satu keberkahan. Orang nilai silakan ya. Ya kalau kita buat diri kita bilang begitu. Jadi kita selalu waspada, waspada, waspada. Fa iza khalafal amala Fa iza khalafal ya amalu al ilma munia rusdu maka apabila menyalahi oleh amalnya akan ilmunya maka tidak diberikan dicegah dicegah ar rusdu ya dicegah keadilannya harus petunjuknya. Orang kalau adil kan dapat petunjuk. Jadi apabila ilmu amalnya menyalahi ilmunya, maka dia dicegah daripada keadilan. Dia nanti akan tidak bersikap adil. Kalau amalnya bertentangan dengan ilmunya. Ya. Rustu juga bisa diartikan petunjuk Dicegah dia daripada petunjuk. Dia enggak bisa ngerapat petunjuk. Enggak diberikan dia petunjuk. Padahal ilmunya banyak. Padahal ilmunya banyak tapi enggak dikasih petunjuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa man tanawala dan setiap orang yang mengambil sesuatu Wakala lil nasi dan dia berkata kepada orang-orang, la tatana orang, luhu fa innahu summun muklikun sakhar nasabih wa tahmuhu wa zada hir soom alama nuhu anhu. Dia berkata kepada manusia, janganlah kamu la tatana waluhu, janganlah kamu mengambil dia maka sesungguhnya dia itu janganlah kamu memanggil janganlah kamu mengambil itu karena sesungguhnya itu dia itu ada racun yang membinasakan summun muklikun maka kalau dia bilang kayak begitu sama orang-orang sa -orang, dia telah ya telah ya, memperkuasakan ya Ya, dia yang telah menguasai ya. bahasa kita begitu ya memperkuasakan menguasai Sakhirlah, gitu ya menguasakan ya. atau juga ya apa memperkosa ya bahasa kita kan begitu. memperkosa memperkosa kita Mem menguasai orang kan memperkosa itu bahasa menguasai kan begitu dia telah memperkosa apa ya hak orang lain dia telah memperkosa hak orang lain ya dia bilang jangan kamu ambil itu padahal dia punya tujuan lain wa dan mereka orang-orang akan bersangka buruk Kepadanya curiga wa zada hirsuum dan bertambahlah serakah mereka ayah ala ma nuhu anhu atas apa yang mereka dilarang darinya fayaquluna maka mereka berkata laula annahu atyabul asyai wa alazuha lama kana yastasiru bihi kalau bukan dia itu lebih sesuatu yang paling enak dan yang paling lezat ini saya tidaklah dia ya mengambil bekas dengannya karena dia paling enak paling bagus maka dia ambil Wa masalul muallimil mursidi minal mustarsidina mislu naqsi minat tini Dan perumpamaan orang yang ngajar yang memberikan petunjuk ya muallim mursyid muallim yang umumnya mursyid seorang guru tarekat minal mustarsidina daripada seorang yang minta petunjuk berarti apa murid ya, perumpamaan guru dengan murid itu masalun naksi seperti perumpamaan ukiran minatini daripada tanah waziri dan bayangan minal aud, minal udi daripada ya kayu ya Fakaifa, maka bagaimana takisul tinu bagaimana bisa terukir tanah bima la naqsafi dengan sesuatu yang tidak diukir, ya. ya, sesuatu yang tidak diukir. Bagaimana, bagaimana tanah bisa terukir? Fakai maka bagaimana tanah akan terukir? Bimala naksafi. ya, tanpa dengan sesuatu yang enggak bisa mengukir. Jadi tanpa benda untuk mengukir, harus ada benda untuk mengukirnya. Ini perumpamaan murid dengan guru. Jadi guru itu ya, seorang yang bisa mengukir gitu. Wa matastawazzin lu wal udu. Wal udu ak -wajub. Kapan akan jadi lurus bayangan itu? Kalau wal kayunya awaju bengkok. Jadi ini guru yang paling penting. Kalau gurunya enggak bagus, maka muridnya bagaimana? Ya. Jadi bagaimana cara untuk kita mencari guru yang bagus, yang ikhlas yang mencari? Ya, jadi pendidikan bukan yang mahal yang dicari, bukan yang lengkap sarana sarananya, sarana prasarananya, tapi yang ikhlas. Ya. Cari yang ikhlas. Ya. Insya Allah banyak yang ikhlas, ya, enggak ketahuan itu ya, enggak nah, ketahuan. Kita istiqorahin cari. Hmm. Jadi cari yang ikhlas. Jadi bukan yang lengkap, bukan yang lengkap, bukan yang mahal bukan ya banyak yang lengkap ya. tapi kurang ikhlas ya, banyak yang mahal tapi kurang ikhlas ya, ada juga yang lengkap ikhlas tapi jarang jadi yang paling pokok adalah ikhlas Insya Allah itu yang lurus berapa banyak orang sekolahnya biasa aja tapi ikhlas muasisnya nanti bagus tuh hasilnya Walida oleh karena itu kila dikatakan fil mana pada mananya la tanha an khuluqin. Wa ta'ti misluhu arun alaika iz fa'alta La tanha janganlah kamu cegah an khuluqin daripada akhlak Janganlah kamu mencegah, jangan kamu melarang, khuluqin dari akhlak, wa taatimislaw. Sementara kamu mendatangi yang sepertinya kamu cegah orang ini haram, ini ini haram, ini dilarang. Tapi kamu kerjain itu yang diharam. Arun azimun keaiban yang besar, alaih kathasengkau izafalta apabila engkau lakukan itu. Merintahin doang tapi kamu, iya, melanggar. Suruh kebaikan dia kagak kerjain, merintahin doang. Larangin apa? Melarang ke, ke keharaman dia ngerjain. Ini seorang guru enggak boleh kayak begitu, gitu. Ini maksudnya begitu. Seorang guru jangan kayak begitu. Ya, seorang guru jangan kayak begitu. Oh ini aram gak boleh, dia kerjain. Ayu ini kerjain, dia kagak kerjain. Jadi kukuhkan diri kita kalau jadi seorang guru, walaupun guru alip-alipan. Atau ikut ikroan. Sekalipun guru yang kecil-kecilan, kayak begitu ya. Tetap kita kukuhkan diri kita. Kenapa? Tanda bukti sayang sama murid. Jadi kalau dia sayang sama murid, Uh, dirinya dia akan memerintahkan satu kebaikan ya kalau dia udah kerjain akan melarang satu yang dilarang kalau dia udah tinggalin itu tanda guru sayang sama murid kenapa karena dengan seorang guru seperti itu memer dia ya mengamalkan sebelum dia perintah meninggalkan sebelum dia larang guru yang seperti itu insyaallah muridnya jadi gitu. Ya, tapi kalau guru yang kagak begitu, muridnya nggak jadi. andai kata jadi, dia pindah kepada tempat yang lain. Yang yang lain itu yang jadiin. Begitu. Bukan dia yang jadiin, bukan. Ya, jadi ini ini yang mau digiring sama Imam Ghazali supaya guru itu mengamalkan ilmu. Karena itu rahasianya. Ketika ya seorang guru mengamalkan apa yang diperintahkan, ketika seorang guru melarang apa yang dilarang, nah, tanda guru itu sayang sama murid. Karena dipikirin jadi enggaknya seorang murid. Jadi bukan asal ngajar doang tuh gitu. Wa qala Allah Taala Allah Taala berfirman, atamuruna an nasabil birri wa Apakah kamu perintahkan orang-orang berbuat kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu? Kayak lilin gitu. Kayak lilin. Orang disuruh aja berbuat baik eh dia kagak. ini haram nih haram nih haram eh dia ya berbuat yang dilarang nah, jangan sampai kayak begitu nah, dari mulai sejak dini walaupun gurunya kecil-kecilan ntar naik tuh gurunya naik tetap dia terus tapi kalau dia berbuat maksiat nggak naik hmm. oh. Walidzalika oleh karena itu kana adalah wizrul alimi fi ma'asihi akbaro min wizril jahili. Oleh karena itu adalah dosa orang alim pada maksiatnya lebih besar daripada dosa orang jahil. Jadi kalau orang jahil berbuat maksiat dosanya gede. Orang orang berilmu berbuat maksiat dosanya gede. Orang jahil kecil. Tapi ada yang balikin. gede ya orang jahil kecil ya orang alim berbuat maksiat gede ya. ada yang ya bercandain gimana <laughs> bunderannya ya bunderannya emang sih banyak orang lain banyak ya, ya. jadi enggak seperti gede enggak seperti gede banget gitu <laughs> ada yang bilangin begitu tapi Nah, saya lebih cocok dengan ini ya. Jadi kalau orang alim berbuat maksiat ya dia lebih besar ya dosanya daripada orang jahil. Jadinya apa? Ya ini buat kita hati-hati. Kenapa orang besar orang eh, orang alim berbuat maksiat dosanya lebih gede daripada dosa orang jahil yang berbuat maksiat? Iz karena yazillu mizallati alimun katsirun. Karena bisa jadi tergelincir ya, orang alim yang banyak dengan sebab tergelincirnya dia wayakta ya wayak Nabi dan mereka diikut dengan sebabnya jadi orang-orang itu bisa kegelincir lantaran dia bahkan bukan orang awam aja orang alim juga yang biasa-biasa aja itu bisa kegelincir lantaran dia. Siapa? Ini orang yang tinggi, yang banyak ilmunya. Jadi dipress ni di apa? Amo dia tu dimainin ya, dimainin. Ilmunya dimainin. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Karena apa? Dia bisa tu merubah rubahnya. Ini yang ngeri. Ini jangan sampai kita kayak begitu. Jangan sampai. Beruntunglah kita berada di posisi yang seperti ini. Wa man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha. Ya, wa wizru wa wizru man amila biha. Siapa saja man sanna sunnatan sayyatan. Siapa saja yang melakukan sunnah yang buruk, eh, sunnah yang buruk, tradisi yang buruk. Fa alaihi wizruha maka atasnya mendapati dosanya. Bukan dosa itu aja, bahwa izru manamilabiha dan dosa orang yang berbuat dengan sebabnya. Ini dosa jariyah. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan dosa, lalu diikutin oleh orang berikutnya, kita kebagian dosa. Na'uzubillah, summa na'uzubillah min zalim. Jangan sampai tu kita berbuat dosa kayak begini, berbuat dosa lalu dicontoh sama orang. Ini jangan sampai seperti ini. Ngeri banget itu ya. Nah sebaliknya kalau kita ya mensana sunatan hasanatan ya maka akan dapat baik siapa yang melakukan kebaikan dia pun akan mendapat baik Dia berbuatlah yang baik Amal jariah dicontoh sama orang, diikuti nama orang, dikerjain nama orang. Nanti orang yang seperti ini biasanya ketika meninggal dunia umurnya masih ada, dia masih selalu disebut, disebut-sebut, seperti Imam Syafi'i. Sampai sekarang namanya terus, enggak pernah lengang, terus ada, karena udah berbuat sesuatu yang baik, yang tidak terlupakan sampai sekarang. Udah ratusan tahun ya, Beliau melakukan sesuatu yang sangat berharga Di antaranya apa? Ya, ya buat usul fikih kitab usul fikih sampai sekarang subhanallah itu yang baik-baik. Walidah -baik. <tuh> oleh walidalika oleh karena itu kalau Alin berkata sini Alin radiallahu anhu kosama zohri ya. Rojulani alimun mutahatikun wajahilun mutanasikun faljahilu ya goruna bi tanasukihi wal alimu bi tahatukihi. Allah Allah alam. Berkata Syedil Ali Rodil Anhu zohri telah menghancurkan akan punggungku Rajulani oleh dua orang Siapa tuh? Jadi telah mengucurkan dua punggungku Maksudnya dirinya Jadi telah membuat kecewa Siapa dia? ]上面. Alimun mutahatikun Orang alim yang, yang <lungsabotYN> yeah. <inaudible...?> <inaudible> Tidak menjaga Orang alim yang Tidak menjaga Orang alim Yang tidak menjaga dirinya jadi bahasa kita apa kalau begini nih? Enggak menjaga mutahatikun. Ya, sembrono. Sembrono. Haram dikerjain juga padahal udah jadi guru. Oh, serem banget. Padahal udah jadi guru, udah ngajarin orang. Haram masih dikerjain juga mentang-mentang kagak dilihat sama orang, tapi Allah ngeliatin kita. Nauzubillah. Astaghfirullahalazim. Betapa munafiknya kita. Mudah-mudahan tidak ketimpak sama kita ya. Amin ya Allah. Betapa munafiknya kita. Padahal kita tahu sudah ngajarin orang ilmu kita banyak. Eh kita berbuat yang haram. Nauzubillah minzalik. Ilmu kita ada di dada kita. Saksikan kita kita lagi berbuat yang haram. na'udzubillah Ini mengecewakan Imam Ali. Ya. Jadi Sayyidina Ali kecewa dengan ini telah menghancurkan ya punggungku, diriku. Yang kedua, wa jahilun orang jahil ibadah. Wah. Jahilnya Rahman. Kagak tahu orang bodoh tapi rajin banget ibadahnya. Masya Allah rajin banget dah. Pakai gamis, pakai sorban, masya Allah, nyak wanginya. Mm -hmm. 20 meter kewangian orang semua. rajin ibadahnya tapi enggak mau ngaji enggak mau ngaji itu ya membuat Sayyidina Ali ya merasa terpukul ini kenapa bisa begitu fal jahilu ya gharun nasa karena ya maka, karena orang jahil fanya sahabat karena orang jahil itu ya menipu orang-orang ya, dengan ya, peribadatannya dengan ibadahnya dengan ibadahnya lihat sekarang kalau pakaiannya umpama cakep ya makanya putih pakai sorban songko lalu dia sholat cakep nggak tuh cakep mama dia nggak ngaji tapi ibadah aja orang panggil ustadz tuan dikit panggil kiai begitu <tuh> itu menipu orang. Padahal dia enggak enggak ngerti. Wal alimu sedangkan orang alim orang alim tapi sembrono berbuat maksiat mulu ya geruhum dia itu menipu orang-orang ya dengan ya kelengahannya tahatu kelengahan atau tadi ya mutahatik dengan kesembronoannya tidak menjaga diri, kesembronoannya. Dia menipu mereka dengan kesembronoannya. Padahal dia tahu ini Haram masih dikerjain juga, ini dilarang masih kerjain juga. Nauzubillah. Semoga nauzubillah min zarik. Na kita enggak berbuat ini ya Allah. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bisawab, mudah bermanfaat. Al-Fatihah.